Jika saya tolak sejadah pada kawin saya lepas semaya lah, latas min, adakah dikira ganggu semaya? Ya, semaya dijadah. Sain dia semaya atas min. Lepas pada dia sudah, isi ya, nampak sain dia. Dia pun tolak sejadah depan tu. Depan orang nak semaya, biaya semaya sejadah. Dikira mengganggu? Mengganggu. Molek jangan buat lagu tu. Nah, sebab apa? Sebab tu kawasan itu tak dibenarkan masuk. Tak dibenarkan melintas. Ha, ni sejadah orang. Kita litah kau ni tak litah? Gini. Bukan kata litah gini. Litah gini tak litah. Litah kau bucu gini. Ya. Lepas kita ambil sejadah. So, serik, sorong. Orang berat lagi. Siap akak kaki dia pula. Ni. Akak kaki tak gini. Orang berat. Ni mengganggu orang semaya tak boleh lah. Haram lah. Biarlah dia dengan seming lagu tu. Biarlah ikut dia lah. Kau berat lagi. Orang duduk semaya. Kita nak pergi beli bego. Dia kata nak makan bego saat ni. Dia tanya dia. Oh, duduk semaya pula. Kita pun tanya. Nak berapa tu? Bego tu. Dia pun. Mengganggu orang semaya juga. Begitu juga meninggal pesel. Kita orang duduk semaya. Kita nak pergi dah. Katakan Ah, sudah. Air nak buat air, nak tunggu. Nak pergi dah. Kita pun ayak. Lepas pada maya tutup air dah. Dia lagi pesel. Kau itu tutup semaya. Dia ganggu lah ke mana. Dia kata. Lepas ni dah. Lepas pada semaya tutup. Suih lapu kau. Suih lapu kau. Kita tu. Dia duduk semaya pun alat-alat khosyuk. Padahal dia dengar dah. Ganggu juga orang semaya. Kalau boleh, jangan beri arahan, jangan beri maklumat kepada orang semaya. Masuk dalam kategori mengganggu juga. Pasal ke mana orang semaya ganggu, selok kena tunggu gitu. Wallahu a'lam al-fatihah.